Mitra TA TV, untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, PD BPR Bank Daerah Karanganyar pada hari Senin 16 Maret 2015 melaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-46. Upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun yang ke-46 dilaksanakan di halaman kantor pusat PD BPR Bank Daerah Karanganyar, diikuti oleh segenap direksi dan karyawan dari kantor pusat maupun dari kantor cabang dan juga kantor-kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar. Upacara bendera yang dipimpin oleh Direktur Utama Bapak Sudarsito SEMM sebagai pembina upacara dimulai dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Kode Etik Bankir Indonesia dan dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Karanganyar. Saya atas nama Direksi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang, semua kepala bagian, kepala subbagian, kepala kantor kas, dan seluruh jajaran karyawan-karyawati yang dengan rasa tulus dan ikhlas bersama-sama direksi telah berhasil mengembangkan usaha PD BPR Bank Daerah yang kita cintai ini. Sehingga dipandang dari semua BUMD, milik Pemda Karanganyar dan penilaian tingkat kesehatan, sampai dengan di usia yang ke-46 ini masih solid dan sehat. Saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk selalu mempertahankan prestasi yang baik ini sehingga di tahun-tahun yang akan mendatang PD BPR Bank Daerah Karanganyar makin maju, SDM-nya berkualitas, nasabahnya bertambah banyak, NPL-nya selalu menurun, dan labanya bertambah besar. Allahumma amin. PD BPR Bank Daerah Karanganyar memiliki visi menjadikan PD BPR Bank Daerah Karanganyar sebagai bank yang sehat, mampu bersaing dengan selalu mengutamakan pelayanan prima. Dimulai dengan kesederhanaan dan keterbatasan, PD BPR Bank Daerah Karanganyar mampu beroperasi dengan baik, tumbuh berkembang menjadi BPR terbesar milik pemerintah Kabupaten Karanganyar. Rangkaian upacara bendera dilanjutkan dengan doa dan pemberian penghargaan kepada karyawan PD BPR Bank Daerah Karanganyar berprestasi yang mengabdi selama 25 tahun serta diakhiri dengan pembubaran pasukan upacara. Di usianya yang ke-46 tahun ini akan tetap terus membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. PD BPR Bank Daerah Karanganyar melayani dengan sepenuh hati.